tahu kemang tahu enggak? Ya. Itu susah. Ini ada cair-cairan kan kemudiannya. Begini ya. Begini loh. Tahu lah, ini kan udah terkenal di zaman dulu. Ini udah jarang. Ini makanan sehat katanya. Udah jarang ditemuin, jadi pas ketemu langsung beli tadi. Ini pak coba. Mari kita coba. Gimana menurut kamu? Lumayan sih. Jahenya kurang tapi ya? Jahenya kurang pedes sedikit. Jumlah murmer. Ini tadi segini satu porsi 8 ribu. Masuk murah sih. Tapi ya kurang pedes. Tadi mau nyunting abangnya malah lupa. Gara-gara ngomongin panggung. Hanya di orang tuh. Makanya yang fokus. Yang baik, pikirannya positive thinking ya. Dari tadi ngomongin orang bengkok-bengkok aja dia tuh. Gak ada orang pekok, yang ada malas belajar. Kayak banget tuh. Terus sambit nanti. Iyalah. Ya kalau on cam gitu, sosok bijaksana. Harus ada itu. Padahal aslinya, oh ya oh. Lebih bijaksana. Tidak patut dicontoh. Nah, iya kurang berasa pedesnya. Besok kita kalau ketemu abangnya, kita tahu. Bilang ya. Kurang hot. Dia emang gitu selalu. Makanya pedes banget. Aduh. Coba lu bayangin abangnya ada orang yang bilang gitu ke dia. Enggak, dia langsung ngerti. Gampang. Besok saya tambahin. Besok saya tambahin gitu. Malum ya, dia emang agak stres. Humor aja ya guys. Ini kembang tahunya sih enak sebenarnya. Maksudnya lembutnya ya pas ya, gak terlalu lembut banget. Ada yang gampang ancur. Terus ada yang keras juga. Kayak puding kekurangan air. Nah, ini kembang tahunya enak tapi kuahnya yang kurang mantep. Jahenya kurang terus sama gula. Gula merahnya belum berasa. Ini kayaknya kayak gula putih sih. Campur mungkin bisa juga. Menekan biaya. Biar lebih murah. Soalnya gula merah rasanya gak gini. Iya. Tadi mau bikin kontennya di depan situ. Tempat desanya. Tapi ada. Ini dolanya dia lagi ada sauna. Ada yang bakar sampah jam segini. Ya ampun, siang-siangnya kita ngap lah ya. Langsung mengusur. Apa? Asapnya itu mana ini banget tadi? Asapnya banyak banget. Asapnya perih di mata. Udah bikin konten di dalam aja. Ini kakak Joya lagi ngepel. Dia menuntaskan tugasnya dulu. Baru ntar ikutan. Bikin konten yang terus. Rajin bersih rumah ya. Rumah bagus harus bersih. Hari ini absen kakak Joya terlambat ya. Biasanya datang jam berapa dia? Setengah 10 atau jam 10? Hari ini jam 11 baru datang. Hari ini absennya merah. Tadi aja yang dikerjain di rumah. Hari ini kerjain mamanya. Enggak. Mamanya mau slow. Kenyang nih lumayan. Lagi lu ya abis makan. Tadi sampai sini terus makan. Karena belum sarapan kan. Memang enggak pernah sarapan. Soalnya enggak dirawat di sana. Tidak terawat, enggak ada buat sarapan di sana enggak. Jadi pas sampai sini langsung sarapan, goreng tempe, sarapan pakai sop. Abis itu tadi beli telur dulu. Soalnya nanti mau bikin konten apa ya apa namanya martabak Indomie gitu kayak zaman dulu.
Itu zaman sekolah tuh waktu itu bikin nama Jenner. Pertama kali gue bikin nama Jenner. Kemana tuh orang sekarang ya? Si Jenner siapa namanya? Jenner siapa? Jenner Mar. Nah, lupa kan? Mar. Shavelina. Uis. Marcelina. Galina. Ada Taylor-nya gitu di sini atau di mana gitu? Itu manis banget dah. Itu menurut SMP orang Ambon. Dulu suka main kesini. Tapi kalau lagi libur, soalnya rumah dia tuh deket. Waktu itu udah pindah kan. Sekarang tinggalnya di mana? Gak tau. Sekarang tinggalnya gak tau dimana. Ya, itu hobinya tuh bikin indomie pakai sosis, bakso, segala macam dimasukin. Sekarang udah gak punya kontak lagi, udah gak tau mana. Yang terakhir, gue tahu dia kalau makan udah kukus-kukusan banget. Iya kan? Ikan dikukus. Ikan kukus, bawa dari rumah. Gak ada yang digoreng. Ya. Berarti dia udah langsing cantik kalau sekarang ya. Zaman sekolah mah dia, zaman-zaman yang perang dia. Lu pernah lihat gak lu? Enggak. Emang gak kepikiran dia? Rugi. Rugi. Yang penting itu banyak gerak. Gue dulu diet SMP ya? Iya lo, minum susu udah habis berapa juta-juta lo, akhirnya gemuk lagi lo. Bazir, makanya gak usah ya. Tapi abis itu gue turun lagi 20 kilo. Lupa gue. Tapi bukan karena diet, karena apa? Bukan, karena apa? Sakit. Hipertiroid tuh. Sembuh kan? Turun 20 kilo. Terus pada shock dikiranya diet, padahal enggak. Ini jaga kesehatan ya. Karena ini jaga kesehatan, jadi nyambali lagi. Itu penyebabnya apa ya, hipertiroid itu? Enggak tahu. Enggak ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Itu juga ada temen kayak gitu. Dokternya udah meninggal lagi. Wah. Itu dulu dokter internis. Padahal tuh dulu dokter sehat banget. Kenapa dia pergi dulu? Namanya dokter Aulia. Dokter internis paling oke. Di rumah sakit mana itu? Di rumah sakit Pondok Indah. Jumlah sih gue gak ada sakit-sakit gitu. Takut. Terakhir ke sana udah, dia udah gak ada. Tapi waktu itu bukan mau ke internis. Tapi nanya mana mau susternya. Oh, dokter Aulia. Oh, dokter Aulia udah meninggal. Kenapa? Apa penyebabnya? Lupa waktu itu nanya apa enggak, udah lama. Masih muda ya padahal? Mayang tuh bapak-bapak gitu. Tapi Aulia tuh kirain cewek. Laki. Nolak. Jadi ya, biasanya banyak lah menolak orang. Habis. Ih, keduluan. Ayo, selanjutnya makanan apa lagi? Tolong keluarin. Dan udah yang selesai belum tuh membakar sampah kok. Jangan sedih. Eh, masih dong. Kayaknya sampah daun gitu, jadi asapnya tuh ngumpul-ngumpul gitu. Man, sampah daun. Emang gue bilang barusan sampah apa? Sampah dalam. Coba apa nih sampah dalam tuh? Kupingnya. Kupingnya kayak. Aduh, pasti dong gue begitu itu. Sampai dalam gue baru dengar. Bukan, buat itu aja nih. Kopoknya. Sampahnya sampah daun, jadi dia kayaknya habis nyapu-nyapu gitu, terus mau dibakar sampahnya. Sampahnya baru sekarang dibakar. Iya kan, nunggu gak hujan, dia gak bersantai. Berkabut nih. Udah macam di puncak. Ini bentar lagi gue selesai. Ntar habis ini cek. Depan udah selesai pun tuh. Ayo cek yuk. Ini kita gak tahu nih mau bikin konten apa lagi. Udah kopior kepalanya. Mau konten masak tapi ya apa. Pasti yang kira-kira konten masak sebenarnya gitu, gak pinter-pinter masak. Ya, bisa dinilai banyak. Kakak Joya bilang kemarin, bikin ini, kita bikin
seblak sehat katanya gitu. Seblak sehat. Terus kalau Oma bilang bikin konten goyang TikTok. Iya. TikTok. Orang enggak sih? Serah lah. Kita harus dicap dulu ya goyang. Halal. Enggak apa-apa lah, udah hiburan ya. Iyalah, itu asal jangan vulgar-vulgar gitu. Halal atau enggak itu tergantung yang lihat. Ya bukan, kalau yang vulgar-vulgar juga gue enggak suka. Ya orang juga males gitu. Siapa yang mau nonton lu vulgar? Udah enak. Habis ngabisin kuota yang banyak. Pede dia. Yang bangun gitu loh. Pak tukang maksudnya. Baguslah buat anak-anak lihat. Anak-anak tuh jangan suka ngeliatin YouTube. Emang sekarang sebenernya siapa yang bisa ngelarang ya? Anak-anak tuh bukannya ruang guru. Tahan berapa lama juga ruang guru. Sokor. Adalah waktunya hiburan, boleh lah. Nonton kartun, jangan nonton YouTube. Saya juga suka kartun. Soalnya YouTube tuh kan apa ya, aturannya tuh enggak. Kita tuh bebas gitu mau ngomong apa aja. Nonton YouTube dong. Di YouTube. Itu ibunya, bapaknya, kakaknya, omnya gitu. Kalau anak-anak tuh enggak usah nonton YouTube. Cari yang buat anak-anak banyak. Kalian Koko Melon, Baby Lolo. Dulu Kids. Udah kenyang. Ayo cepetan. Ini udah. Langsung lek gitu. Ini kalau makan suwi. Kalau aturan makan boleh dimiringin gini nggak sih mangkok? Wajah tadi gua kokok. Kalau kita makan sama orang-orang yang ya nggak boleh lah. High class itu kan nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin. Karena biasa aja ya. Jadi kalau makan ya. Juga kan kita harus badannya gini. Nggak boleh gini. Ini sendoknya yang ke atas itu aturannya. Ya. Itu baru gini. Tapi kalau di rumah mah nggak suka. Iyalah. Aku udah habis. Belum, yang bersih. Kalau makan tuh yang bersih. Iya nih. Kayak lo, kan bersih tuh, nggak ada. Nggak usah dicuci ya. Ayo yang bersih. Iya, Mak. Itu masih ada, ayo. Udah habis. Mantap. Abis ini kita mau ngecek dulu ya di depan apakah masih berkabut atau enggak. Iya. Kalau misalnya enggak, kita lanjutin di depan lagi. Oke? Okay? Enggak, istirahat dulu. Ntar kita lanjut lagi. Tukut timun di gawe acar. Kerja tekun, rezeki lancar. Bye-bye.